Halo guys, balik lagi sama gue Rana Frana. Jadi kali ini gue bakal mainin lagi game horror ya, tentunya game horror lokal ya. Sesuai dengan judulnya adalah Mata Batin. Jadi gue sempat searching-searching di apa di di Play Store ya, gue nemu ini gitu ya. Gue penasaran pengen coba. Oke, nggak pakai lama, kita langsung gaskan saja. Oke. Kita nggak tahu nih game bakal seperti apa gitu ya. Ada suara lo guys. Aduh, malah pacar segala lagi. Oke. Okay. Tukang tambal ban nggak ada lagi. Bocor ban ya? Ada rumah. Gue simpan di sini aja dah motornya. Oke. Okay. Oh, kita uses the mini pickup. The crowds analog control. Use the. Oh. Oke. Okay, kita udah mulai ya guys ya. Ini motor kita. Ini motor apa sih? Shogun cuy. Astaga, sholat segarkan jiwamu. Posternya cuy. Extra boss merubah jongos menjadi anjir. Zikir putih hati bersih diri. Aduh, grafiknya bagus ya. Serius gua. Bagus sih. Tapi dari segi movement masih agak gimana gitu ya. Dan rasa kakus nantangin cu. Tolak miskin anjir. Aduh. Game lokal itu sih yang bikin kerennya itu ya gitu ya, game lokalnya. Oh, nggak boleh kesini ya. Jadi kita kemana nih? Ke garasi kayak gitu. Ini? Oh, ini jongkok ya. Nggak tahu apa nih. Tapi langkah kakinya aneh banget ya gitu ya. Bunyi langkah kaki itu aneh banget terus gua. Gua butuh sensitivity nya dikurangin dikit ya. Karena menurut gua agak parah sih. Oh, ini enak sih. Dan gak bisa lari sih menurut gua. Bentar. Oke. Okay. Kayaknya kadang siapa-siapa. Astaga cuy, mirip mana cuy. Nah, langkah kaki jelek banget cuy. Seakan-akan kayak lu pakai sepatu robot gitu tuh. Pas sepatu itu berat banget gitu. Sini ada sampah ya guys ya. Ada sampah, ada colokan, ada kopi. Oh, bisa diinteraksi tadi. Oh bisa di examine ya. Gak ada cuy. Oke. Gak bisa dia ngapain. Kita ke kiri atau ke kanan dulu nih guys. Kanan aja ya guys ya. Kalau dari luar rumahnya kecil banget cok. Aduh deh. Apa ini? Ini apa ini? Apa ini cok? Hah? Kayak mangkuk gitu ya. Itu gak ada apa-apa cok. Ini ada kayak jerigen gitu ya. Oh, bisa buka gak? Gak ada apa-apa cok. Sama aja ya. Apa tuh? Apa tuh cuy? Kucing kah? Kayak kucing ya? Kayak kucing cuy. Oke, tadi kita gini. Coba buka lagi yang ruangan ini. Kunci ya. Foto siapa ya cuy? Gak tau gua foto siapa itu. Terus bang. Ah, ada buku cuy. Gak bisa buka nih. Nah, pertanyaan gua adalah gitu. Ngebukanya itu gimana gitu sih. Nah, cuman bisa digituin doang gitu. Nih, gak ada apa-apa juga. Nih, ataukah bisa buka? Oh, enggak. Ini kayaknya bakal lama nih guys ya. Enggak, kita coba aja ya. Soalnya gua heran gitu.
Ini kayaknya kalau gue lihat sih toiletnya lokal banget ya, lokal kan. Toilet kan bener gue cuy. Aduh, toiletnya cuy. Toilet lokal banget sih gue. Sambut. Sabun bolong tuh. Ayo kalian, apa yang kalian pikirkan nah? Apa yang kalian pikirkan terhadap sabun yang bolong itu? Anjir cu. Aduh, ngakak sih cuy. Tunggu, di kanan bisa ya? Oh iya di kanan. Kita milih kanan aja terus dulu guys. Aduh males gue cok. Ini rumah apaan nih? Kunci ya. Tadi nombor sana juga ya? Aduh gelap cok. Ini gelap asli sih cok. Kita ekspor satu-satu lah ya. Udah semua terasa jelas sih kayaknya. Oh bisa. Tapi lo jongkok dulu ya. Kita ada tegang ya. Oh ini bisa juga nih. Nah pertanyaan gua, ngebukanya ini gak bisa dibuka gak nih buku itu? Ya ya. Woi, Itu foto yang sering ada di meme. Tunggu gua explore dulu ke sini ya guys ya. Soalnya tadi kan kita kan dari kanan ya. Dari kiri kan kita belum cek ya. Ini kalau begitu selesai situ. Kunci ya. Nah, ini ada foto di sini. Foto bunga mulu tuh. Enggak ada apa-apa. Nah, gua enggak tahu nih foto-foto siapa, cuy. Gak tau gue foto siapa itu coba. Oh ada lentera coy, bisa diambil gak? Oh ini tadi ya. Nah siap, kita lanjutkan perjalanan kita guys ya. Yang gue senang dari game lokal itu sih guys, maksudnya kayak ada hal-hal yang lucu itu, yang sangat melokal banget. Gue ngakak sih tadi sih. Sabun bolong cu. Aduh. Nah ini pertanyaan gue nih. Takut gue cok. Ini tempat apa nih? Aduh anjir, kamar siapa ini cuy? Oh ada kunci. Buka dulu lah. Oke. Ini baju siapa? Ini apa nih? Oh puzzle kah ini? Berdebah sekali ayah aing. Aduh. Bang Aci, cuk. Ini Bang Aci sih, gua tahu. Aduh, ini salah satu panutan gua, cuk. Salah satu panutan gua nih. Bang Aci. Bang Aci. Ekspresi Bang Aci, cuk. Ya itu Bang Aci masalah gitu sih, kalau ekspresi itu benar-benar gimana gitu ya. Salah satu YouTuber yang paling gue suka sih. Karena YouTuber yang gaming yang gue seneng sih ada tiga sih ya. Winda Basudara, Aci Gamesop, sama Bang Regi ya, Miao Ok ya. Sama Bang Aci Gamespot juga. Nah, pertanyaannya ini kunci itu gimana? Sorry guys, ada suara motor cok. Aduh, nah pertanyaannya inventory itu nggak ada gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan kan. Ini ya. Nah, bukan ini ya. Berarti yang di sini. Ini ada alas kaki ya, kayak ya. Nah. Ini kunci di mana gitu. Atau kita keluar dulu. Enggak tahu.
bisa coy. Ini kah? Oh, bener cuy. Kenapa ada baju ungu di sini? Ada foto, ada foto anim cuy, anime. Apakah orang yang punya rumah ini adalah seorang wibu? Anjir, ini wibu aku sih. Kalau gua wibu. Semuanya ada foto. Ini apa siapa ini cuy? Apakah ada sesuatu, ada arti di foto ini? Dari tahun 2017 dia mengunci kota itu. Jadi yang dikunci kota apa coy? Tunggu. Kita buka lagi. Oh ada kunci ya. Oh ini baju apa nih? Astaga bener coy. Ini sih. Si pemilik apa ini? Wibu akut nih coy. Aduh, oh ada kunci nih. Ngambil susah coy. Ini. Dan ini apaan coy? Oh ini tisu ya. Ini. Semenjak ibu gak ada, aku meninggalkan dunia wibuku. Bener coy. Aduh. Aduh. Ternyata bener guys, dia seorang wibu coy. Jadi setelah ibunya gak ada itu, dia mencoba untuk meninggalkan dunia wibu coy. Aduh. Emangnya kenapa gitu? Emangnya gara-gara wibu tersebut lu, ibu lu meninggal gitu? Gak ada apa-apa ya. Kita lanjut ya. Gak usah ditutup ya. Jadi kita tahu tuh ruangan mana yang belum dieksplor gitu guys ya. Oh bener coy. Lagi-lagi ada kain ungu ya. Ini siapa nih? Gak tau gak. Ini ini kan anggota boyband Korea semua cok. Dia ini wibu atau K-popers gitu. Gak tau gue tuh. Wibu atau K-popers nih anak coy. Aduh. Nah dia bisa diinteraksiin tapi nggak tahu isinya apa tuh. aduh ada Bang Winda. Foto siapa nih? Bang Winda cok. Bang Winda, Bang Brando cuy. Winda Bang Saudara cok. Bisa-bisanya cuy. Oh ini kotaknya ya. Jadi ini Oh ada kodenya cok, ada kodenya. Enggak tahu gue nih. Sumpah gue tahu foto, kalau ini foto artis Korea, kalau ini enggak tahu gue yang di tengah capek cok. Oh ada sesuatu garis ini. Oh jadi semua ada misteri ya. Ada puzzle harus dibuka tuh. Gua cek dulu mah tahu ada di belakang. Jadi foto ini enggak bisa dieksplor ya. Jadi benar-benar kita cek mah tahu ada kode atau apa gitu guys ya. Kita enggak tahu yang itu. Nah, kode ini sekarang pertanyaannya. Kan. Oh iya. Ada oke. Ini maksudnya apa nih ya? Ada tiga anak ditembak mati. Apaan ya? Adakah di foto-foto artis Korea ini sesuatu yang nggak ada? Dan di lemari biasanya ada sesuatu. Oh ini apa nih? Ada sesuatu kok di atas ya? Ini nggak tahu gue tuh. Nggak tahu gue tuh. Keluar dulu ya.
Ya, gitu. Toilet nih gak apa-apa. Yang ada cuma sabun bolong, cuma cukup. Agak susah ya. Tidak segampang yang dipikirkan gitu. Pusing. Anjir, wibu. Anjir, wibu deh. Anjir. Gak bisa diinteraksi ini masalahnya. Nah, pertanyaan gua sekarang ini, jadi kan itu kan. Nah, onion. Semenjak ibu gak ada. Nah, ini gak bisa dibalik gitu. Apa ada eksamen atau gimana gitu. Di rantai gak ada gitu ya. Ya laci bisa diinteraksi gak? Nah, ini yang gue pengen. Dari tahun 2017 atau jangan-jangan 2017 kuncinya coy. Hah? Kita coba ya. Ini dia ya. Jadi kita coba 2017 ya. 2017 ya. Gua 017. Iya cuy. Bener dong. Bener cuy. Bener untuk kunci. Kunci main lagi cuy. Udah. Oh ini belum ya. Iya cuy. Bener-bener. Oh bukan ini ya. Berarti ini berarti ya. Lu kehilangan motor tapi bisa masuk sini ya. Aduh cok, serem cok. Ada sapu. Ada tudung cok. Oke, di sini ada nasi spiring, telur, kecap hitam, kaldu anjing, kaldu sapi itu ayam, bawang merah, jangan lupa minyak. Jadi lu harus masak ya, enggak? Harus masak ya. Nah itu sekarang pertanyaan gua. Nah ini nggak ada apa-apa nih. Nah, tujuannya sekarang ini di ngapain gitu? Oh. Tujuannya sekarang ngapain dong? Oh, ada ikan coy. Oke. Terus ikan itu dibawa ke mana coba? Ho. Gua ada apa sih? Tunggu bentar. Gue yakin ini ke tempat kucing sih gue rasa ya. Tapi tadi kayak ada sesuatu yang bisa diinteraksi kan Jo. Oh ini nih. Jangan lupa kasih makan kucing. Semua di dalam rumah ini selalu lupa kasih makan kucing. Yaudah gue kasih makan ya. Oke, guys. Ngerti gue nih. Jadi kita kasih makanan kucing ya. Yang tadi itu. Oh bukan di sini ya. Oh ini sini. Jalannya lelet banget masalah itu. Oh iya. Jadi gua taruh di sini ikan ya. Oh. Lu suruh tangisan, Cuk. Lu suruh tangisan, cuy. Lu suruh tangisan, cuy. Sumpah merinding gua, cuy. Serius enggak main-main gua, cuy. Push. Aku mau main sama kucing aja cuy. Aku mau push. Aduh. Adakah sesuatu yang bisa gua apain gitu? Aduh si push enggak bisa diapain, cuy.
Duh, ngapain lu? Siapa yang nangis ya? Mbak, ampun mbak. Jangan, astagfirullah. Itu cuy. Deketin gak guys? Sumpah gue takut cuy. Jangan jumpscare ya. Ah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Sumpah tuh hantu, hantu si hantu ibu cuy. Cewek ya. Aduh. Ah, kucingnya hilang cuy. Oh, odd or place. Odd or place. Odd or place. Jadi, aduh gak tahu gue nih. Keluar di tempat ini saya. Iya coy. Ada kunci. Kunci cok. Tahu gue tuh. Sama temen gue kata gue jok. Gimana ya gue jok? Gue harus cepatnya keluar sih. Oke. Bisa lari tapi pakai stamina ya. Oke guys, apa video game mata batin sampai di sini dulu ya guys ya. Oh, karena gue nge-record udah hampir apa? Udah bukan hampir lagi cuk, udah 25 menit ya. Jadi sampai di sini episode pertama sampai di sini dulu. Kita akan lanjutin di next episode. Semoga ini ada save-savean ya. Ya udah, overall game-nya sih bagus, serius jujur gua, cuma movement-nya agak kurang sih, lari lelet gitu ya. Ya udah sampai di sini dulu. Gua Randa Farana, see you next my video. Bye bye.